Ya, masih lagi bersama sama kami dalam Cerita Desa. Secara spesifik kan, kita sekarang ini berada di Bagas Zakaria, Kampung Lawan Kuda Gopeng Perak. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya situasi ketika ini dengan kilauan panas matahari dan kicauan burung tu masih lagi rasa sangat berkesan di hati pagi-pagi. Mendamaikan. Sebab kalau dekat bandar tu mungkin kita tak dapat suasana ni. Jadi hari ini kita nak bersama dengan pemiliknya lah. Ini betul-betul tuan tanah ni. Tuan tanah betul. Jadi kita perkenalkan tuan tanahnya yang iaitu Encik AR Azim Aziz, pemilik Bagas Zakaria, dan juga Encik Iskandar Iskandar, arkitek Bagas Zakaria ni. Okey, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu apa antara tarikan utama di Bagas Zakaria ini. Ialah rumah tradisional di sini. Terima kasih. Sebenarnya saya melihat diri saya sebagai pemewarisi lah rumah ni, pemegang sementara. Rumah ni sebenarnya dibina oleh tok saya dalam jangkaan 1920-an lah. So sebab tu dekat 100 tahun lah. Dia sebenarnya tok Zakaria saya tu nama ni Bagas Zakaria, maknanya rumah Zakaria lah. Bagas tu bahasanya orang Mendeling lah. Kami keturunan orang Mendeling Nasution lah kira kan. Tapi kami dah bergenerasi lah. Saya generasi ketiga, Iskandar generasi keempat lah. So saya kelima lah. Kelima lah. Generasi sekarang. Kelima. So bergenerasi lah. Saya masa saya muda dulu, ayah saya yang mewarisi rumah ni, rumah kuning ni, dan dia pun pada masa tu menggunakan tempat penginapan dia lah. Kalau dia ke Ipoh, dia duduk sini sementara. Kalau nak ikut sejarahnya, Tok Zakaria saya dulu berhijrah daripada Sumatera. Di kawasan sebenarnya di Western Sumatera lah, ada satu tempat tu bernamanya Provinsi Mendeling Natal. Masih lagi ada. Saya pernah pergi kembali ke tengok tempat tu 2 tahun lepas. Dan nak menengok keadaan ialah mana kami dari mana kami datang kan. Rupanya samalah, tapi dia punya segi arkitektur dia lain sikit. Saya pun terperanjatlah juga pasal dianya influence arkitektur dia lebih kepada Minang. Tapi bila dah sampai di sini, dia punya arkitektur ni dipanggilkan bumbung limas Belanda, Perak. Kebanyakan rumah Perak ada dua jenis, satu rumah kutai dengan rumah bumbung limas Belanda. So pada masa tu kami dah berapa kali cuba memperbaharui lah atau try to preserve the land. So yang kali ni kami berharap dia boleh digunakan untuk orang ramai. Sebab kita kan kebanyakannya orang dah duduk di bandar. Dan kebanyakannya orang yang di bandar duduk di terrace house ataupun di apartment. Suasana kampung tu saya rasa generasi Iskandar atau anak dia ke mungkin, atau jadi anak-anak Iskandar enam kali tak akan lupa macam mana nak duduk di kampung. So dengan harapannya mereka, kita dengan adanya tempat macam ni, kalau walaupun sehari pun semalam pun memadai. Duduk di sini memadai. Dari mana kami orang Malaysia, orang Melayu sebenarnya duduk masa pada permulaannya kan. Cuma bila kita lihat dari segi binaan, reka bentuk rumah tadi, sebenarnya saya rasa yang paling istimewa adalah memelihara dan mengekalkan dengan suasana asal, kedudukan asalnya. Dan difahamkan malah rumah yang berada di hadapan kita ni pun dibawa dari Negeri Sembilan katanya. Daripada Lenggong. Daripada Lenggong. So, rumah ni memang rumah terbiar. Terbiar. Lenggong. So kita ambil daripada Lenggong, letak kat sini dan kita readapt balik. Kita adjust ikut situasi sekarang lah, keselesaan sekarang. So rumah ni banyak
adjustments kita buatlah. Macam tandas ada dekat atas. So dia dekat dengan apa living space. Lepas tu kita punya living area, kita buat macam open plan. So tempat tengok TV, kitchen dengan tempat makan semua sekali. Lepas tu surrounded dengan glass opening. So bila ada dekat living room tu boleh tengok suasana hijauan all around. So pemandangan usually, dan juga pengudaraan. Usually rumah moden ada macam tu, tapi kita try mix balik lah. Kita macam reintroduce traditional homes kan. Traditional home. Jadi mungkin boleh terangkan juga sebagai arkitek Bagan Zakaria di sini, mungkin boleh terangkan apa antara ciri-ciri keunikan rumah tradisional yang terdapat di sini. Sebab saya fahamkan ada 1, 2, 3 rumah tradisional yang cukup cantik dekat sini. Terima kasih. Rumah lenggong seperti saya cerita tadi, dia readapted. So kita ambil elemen-elemen yang sebelum ni nak reintroduce balik. Dulu arkitektur zaman dulu rumah kayu kan. Kita tengok design dia compare dengan rumah apartmen, rumah terrace sekarang ni sangat beza. So kalau tengok rumah ni tak perlu kipas. Tak perlu aircon. Ogos, tengah Ogos boleh tidur tengah hari tak payah aircon. So kita tengok kenapa ambil balik ilmu daripada orang dulu tu, kita adapt. So boleh tengok angin boleh lalu ke bawah, ada lubang-lubang tu angin boleh lalu. Lepas tu dengan pokok surrounding kan. So kita question balik bila kita design kat bandar, apa yang kita boleh adapt balik kan. Kita tengok bandar ni kita maximum, you know, bangunan fully tak ada green semua tu. So actually kita boleh belajar balik. Yang belakang rumah kuning, Rumah kuning ni rumah original. So rumah original ni sebenarnya kayu-kayu semua tu kan kayu-kayu yang kuat lah, keras, kia jati kan. Saya pun sebenarnya kali pertamanya saya preserve rumah ni 20 tahun lepas. Tapi pada masa tu saya sibuk kan, kemudian saya ada buat kerja-kerja saya sendiri. Tapi masa tu tertinggal lah. Baru-baru dah bila kita tinggalkan, dia reput balik lah. Nah, waktu kena dibaikikan balik semula. Saya mulakan balik tahun lepas. Dan saya pun dah mikirkan, dah masuk, dah berumur sikit lah. So katakanlah lagi 20 tahun nanti saya tak akan larat lah. So dengan harapan kali ni saya nak rumah ni jangan terbiar. Boleh di ramai akan menikmati rumah ni kan. Pasal rumah ni kalau tak ada siapa duduk. Kalau tak ada siapa duduk dia akan terbiar, dan kerugiannya orang nak merasa macam mana kehidupan orang dulu masih ada. Walaupun adalah sedikit yang keselesaan kami, macam bilik air, macam tempat makan, tempat masak, kipas. Suasananya akan selesa untuk untuk kedudukan orang zaman sekarang lah. Satu lagi yang kami dalam kawasan dalam 5 ekar lebih ni, kami akan kami tanam dari dulu lagi daripada tok nenek saya sampai ke ayah saya sampai ke saya sampai ke anak saya pun kami buat tradisi tanam pokok durian. Durian itu memang seronok lah. Ada kiri kanan. Kalau nak katakan pada saya lah, saya bias sikit kan, kopinya durian ni yang paling sedap sekali kan. Kita kena rasa tu mek. Sekarang dah berbunga. So dia mengambil masa dalam 3 bulan untuk dia dia akan boleh masak atau jatuh lah, baru boleh kita makan. Disember nanti kita datang. Okey, Disember nanti kita datang 3 bulan lagi. Boleh. So, kita datang kita buat. Selain keunikan boleh merasai buah durian original dari Gopeng Perak ini, apa lagi antara tarikan yang boleh diwar-warkan kepada penonton untuk datang berkunjung ke Bagan Zakaria ini? Sekarang masa saya dalam masa setahun lepas, selain dari pokok durian itu, saya cuba menanam pokok-pokok lain. Satu lagi yang saya tengah saya suka makan dan ialah menanam pokok avocado. So
avocado kadang-kadang kita pergi kedai kita makan kita ingat daripada luar negeri. Sebenarnya di sini pun boleh tanam. Di Indonesia pun tanam. Dekat jadi, sini pun kita tengok herba-herba pun banyak kan. Dan juga ada sungai. Sungai untuk cari siput, cari paham kan? Lepas ni kita nak cari siput dekat sungai. Bila cari siput je jap lagi. Dan kami mula nak cuba mungkin pada start bulan depan nak cuba bela ikan patin. Ikan patin dekat sini ada kolam kami tapi nak bawa ikan patin kalau tidak. Banyak istimewanya lah Bagas Zakaria ni. Kalau tak datang saya rasa sangat rugi. Jadi boleh menginap terus di rumah yang ada di sini. Ada 3 buah rumah semuanya dengan binaan yang sangat istimewa. Apapun terima kasih kepada Cik Azim dan juga Cik Iskandar kerana bersama dengan kami dan menyediakan lokasi yang sangat indah untuk kami bersiaran hari ini dalam Citra Desa. Terima kasih. Sudi datang ke Bagas Zakaria. Ya, baik. Itulah dia. Kita dah war-warkan kepada penonton mengenai keunikan Bagas Zakaria ini. Anda perlu berkunjung sendiri di sini untuk melihat keunikan dan aktiviti-aktiviti kampung yang anda boleh lakukan di sini. Baik, kita nak